mampu. Bab 6 eh, KSSM, Science. Apa fungsi ligamen, apa fungsi tendon? Adik, senang. Ingat ligamen, ingat laga. Tempat tulang berlaga. Maksudnya, dia menyambungkan tulang dengan tulang. Ingat ligamen, liga, ingat laga. Berlaga di antara tulang dengan tulang. Di antara tulang dan tulang. Okey, ini merupakan ligamen. Eh? Ligamen sini. Eh? Maksudnya, dia menyambungkan di antara tulang sini dengan tulang sini. Okey, faham eh? Tendon, senang. Dia menghubungkan, menyambungkan di antara T. Apa T? Di antara tulang dan juga O dan juga otot. Maksudnya bahagian badan kita yang menyambungkan atau menghubungkan tulang dengan otot dinamakan tendon. Tapi kadang-kadang peristiwa dia kerap ataupun ujian dia kerap soalan macam ni. Dia kata apakah perbezaan di antara ligamen dengan tendon? Ingat, rahsianya dekat sini. ME dengan TE. Ligamen kuat, tendon kuat, dua-dua kuat. Tapi apa perbezaannya? Perbezaannya, ligamen dia ada ME. Apa ME? Maksudnya, memang elastik ataupun kenyal. Manakala tendon pula, TE apa T? Tak elastik. Okey? T stand for tidak. T stand for elastik. Tendon eh? Ataupun this one. Tendon eh? Dia menghubungkan di antara tulang dengan otot. Okey? So, bila peksa tanya, ditanya apakah yang terkandung dalam nukleus? Nampak tak nukleus ni? Rahsianya dek dekat huruf K. K. Apa K? Bayangkan kadang-kadang. Macam cerita Perambi pula kan? Kadang-kadang. Sebab dalam nukleus ada kromosom. Dalam kromosom ada DNA. Dalam DNA ada gen. Okey, kita tulis eh. Dan apa pula yang terdapat dalam kromosom? Ingat K. K itu apa? Kenapa? Kenapa? K itu ingat. Okey, adik-adik, bila kita cakap pasal isotop, SPM akan tanya jenis, lepas tu kegunaan dia. Okey, contohnya macam ni. Jenis function dia. Kalau perubatan, korang ingat nombor ni. Nombor apa ni korang? Nombor 6. 6 bahasa Inggeris ialah 6. Tukar sikit. Jadi, 6 sakit. Sakit apa korang? Sakit kanser. That's why lah, kobat 60 digunakan untuk membunuh sel kanser. Dalam apa? Mikroorganisma dalam makanan. Macam mana kita nak ingat karbon 14 ni? Senang je. Digunakan dalam artifak. Dia ambil kaca, dihiris tangan dia. Semula dia ambil apa? Kaca dan dihiris tangan dia. Bila hiris tangan dia, orang yang melakukan perkara tersebut, adakah dia pandai ataupun kurang bijak? Kurang bijak. So kita panggil dia silly. Silly. Silly, kita bayangkan silika. Sodium dalam BI. Dalam BN nama dia natrium. Natrium apa korang? Topik tekanan darah. Kita akan jumpa benda ni. 120/80 mililiter merkuri. Apakah dimasukkan dekat sini dengan sini? Okey, senang je. Kita ingat tekanan darah, kita ingat sukat darah. Di sukat darah kita, tinggi ke rendah? Okey, keyword dia lah sukat darah. Sukat darah. Okey, dekat atas ni, okey, ini yang tu tadi. Yang itu eh, 120/80. Sukat darah. Apa S? S stand for systolic. Maksudnya tekanan systolic. Tolik. D pula apa? Maksudnya diastolik. Tekanan diastolik. Tekanan. Apakah dimasukkan dengan tekanan sistolik? Tekanan sistolik itu muncul apabila otot jantung kita sedang K. Sedang apa K? Kecut, sedang mengecut. Apabila otot jantung sedang mengecut ataupun kecut. Okey, diastolik pula dia muncul bila? Tekanan diastolik muncul bila okey, otot jantung sedang apa? Macam mana korang nak ingat label? Okey, mungkin SPM katanya lah. Kalau label untuk jenis pemadam pembakaran untuk air, warna apa? Contoh, senang je. Air, hujung dia huruf apa? Huruf apa tu korang? R. R ni bayangkan red. So, bila label dia ada red tu, nampak tak? Bermaksud dia ialah sejenis air. Sebut kali satu korang ingat Superman. Siapa dia? Superman. S ni ialah serba boleh.